Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mencoba sharing banyaknya masalah-masalah pada rekan-rekan operator dalam mengupload file EZ di BUUN. Sebenarnya tidak terlalu rumit kalau kita tahu caranya. Tinggal di bagian sini, kalau teman-teman menggunakan sistem aplikasi Google Chrome, di bagian sini klik secure, kemudian JavaScript di always allow, kemudian flash always allow on this seat. Kita reload atau refresh. Nah, maka akan keluar pilihan upload UDES. Dan sebelumnya pastikan Adobe Flash di komputer teman-teman semua harus terinstall. Tinggal kunjung get Adobe Flash, kemudian klik install sampai selesai terlebih dahulu. Setelah selesai di refresh, kemudian kita coba upload. Di sini yang udah di download dari EMIS, kemudian open, start upload, proses data UN. Nah, oke, ini berhasil semuanya. Kita lihat data siswa per valid. Oke, ada semua NISN, kemudian tinggal selanjutnya edit per valid. Nah, di bagian sini pilihan, kalau misalkan IPA, IPS, ekonomi, silahkan di ini ya. Seperti itu, tidak terlalu sulit. Jangan lupa disimpan. Oke, jangan lupa subscribe channel kami. Lebih baik madrasah, madrasah lebih baik. Semangat untuk para operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.